Kali ini kita mau main tebak-tebakan. Tebak-tebakan, yang kalah nanti dikasih bedak. Sekarang coba jawab yang nanti berhenti toh, yang enggak bisa jawab. Setelah tak hitung 10 detik nanti dikenain bedak. Sekarang tebak cipung. Itu capung. Binatang yang depannya K, mulai dari Safira. Kada. Ya, kadilan. Kanguru. Ya, terus? Terus sampai ya enggak. Menyerah. Ketek. Ya, betul. Teh. Hah? Teh itu. Kuda. Apa? Kuda ya. Kuda. Kinjeng, Guys. K. Kijang. Ya. Kijang. Ya, sampai menyerah. Coret kan menyerah. Apa? Sampai itu sampai menyerah. Hah? Menyerah. Kok menyerah? Apa ya? Kita hitung sampai 10. 1 2 3 4. Kucing. Iya, betul. Lanjut. Satu. Udah Neil. Ya, betul. Satu, dua. Oh ya, Kak Delano sekarang. Oh, iya. Kamu boleh siapkan Kak Safira. Ya. Kambing. Ya. Kambing. Ya, betul. Kambing. Kambing apa? Satu. Dua. Kera udah. 4, 5, 6 7, udah coret. 1-0. Ya Allah, gini loh. Udah, 1-0. Sekarang binatang yang depannya R. Rusa. Allah. Satu. Kak Delano. Ayo. Apa ya? Mikir, mikir dulu. Saya kasih waktu. Rusa. Menyerah. 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 Coret. Yes. Satu sama. Dikit ya, wes. Kok minta? Sekarang sebutkan barang yang ada di dapur dari Safira. Itu wah, panci. Ya, satu udah. Delano. Kompor. Nah, Safira. Cetol. Ya oke, cetol, sepak eh. Terus. Tedok. Ya, terus. Garpu. Ya, Adel. Apa? Piring. Ya. Mangkok. Adel. Menyerah. Aku sama gelas. Aduh. Gelas. Ada apa dah terakhir 10. Ada apa ya? Bayangin dapur. Ada apa di dapur? Kalau tadi ada panci. Nah, temennya panci dan lain-lain kan bahasa enggak ada sih. Ya coba menyerah. Menyerah aja. Aja. Ya udah, menyerah. Coret. Yes. Kapan? 2-1. Oh. Yes. Oh my god. 2-1. Yes. Sekarang barang yang dibawa anak sekolah kalau ke sekolah di dalam tas. Di dalam tas sekolah. Pensil. Udah stop. Delano. Penggaris. Ya. Buku. Ya. Apa lagi? Kamu sekolah. Bagus. Oke. Kotak pensil. Ya, apa lagi Delano? Kamu di tasmu apa isinya? Pulpen. Ya, pulpen. Buku. Buku, apa lagi? Menyerah. Menyerah. Aku satu lagi. Adalah kita spidol. Ah. Coret. 3-1. Kalah. Apa lagi Pak? Sekarang binat sebutkan barang-barang
yang kamu bawa kalau kamu pergi piknik? Aku minum. Ya, kamu minum. Makanan. Kamu apa lagi? Jajanan. Ya, apa lagi? Korek. Buat apa korek? Bakar apa? Kamu piknik ke tempat wisata bawa korek yang bakar? Sama. Menyerah. Menyerah. Yes, aku, pokoknya kamu 3-2. Dua kali. Enggak, aku gini, ambil gini, aku kamu baru aku 3. Ayo, udah 3-2. Sekarang sebutkan nama orang. Orang, nama orang yang depannya A. Ara. Nah, kamu menyerah. Aisyah. Bentar. Aira. Hei, cepet. Adil, Adil gantian. Adil dulu apa? Apa ya? Adil apa? Apa ya? Ini. Bye. Bagus Sakti. Nah, itu. Lah, kamu gimana ini? Kamu. Adel. Lah, kamu udah kalah, nyerah. Ini topiku ini, Mas. Masa orang depannya A enggak tahu? Namanya sendiri aja A. Adel. Nama apa kamu pakai A aja? Kau udah ngeri. Sekarang sebutkan nama-nama bunga. Bunga bangkai. Bunga dingin. Bunga matahari. Bunga mawar. Bunga melati. Gantian toh yo. Bunga mawar. Pokoknya aku udah pandai. Yora gantian. Apa ya? Bunga mawar aku. Kamu apa? Bunga lili. Bunga lili. Bunga melati. Ya melati. Menyerah. Bunga ker. Bunga ya wis kuwi sik kuwi sik kuwi sik ganti ya ditahan dulu. Ya wes, aku 5. Bunga kertas. Ya wes, itu kertas. Mana, Jo? Loh, Kak. Kamu nyerah katanya kok. Aku kan 5. Bukan 5 gantian, pokoknya mandek kamu. Kamu salah juga. Satu aja, Jo. Kalah kau. Aku kan jadi 3, kamu berapa? 4. 5. Sekarang berapa? 4-3. Menang siapa? Oh, Adel. Ya kan kamu yang 2. Ada 3. Aku. 3 kamu 3 tadi kamu. 2. Oh, iya 4-3 wes. Ya sekarang 4-3 bener ya? 3 lah. Oh, iya kamu. Oh, yang A dia enggak bisa ya. 3, aku 4 tuh, kamu 3. Yuk, kamu harus ngejar, Kak. Apa? Hei. Kamu enggak boleh ngeplak, Thomas. Yuk, gini-gini bantuan kafe. Sekarang sebutkan binatang yang tinggal di dalam tanah. Semut. Semut, oke kamu. Tadi, kelinci. Enggak, kelinci enggak ada yang di dalam tanah. Tadi. Cacing udah 2, kan? Menyerah. Belum jawab belas, udah coret. Lo kamu enggak jawab, 1, 2, 3, 4. Enggak, wes nyerah. Dah, 4 sama. 4 sama. Tak atas toh, atas. Loh, wes dah. Ben cantik nih. 4 sama. Yo, ini terakhir nih yang menang akan menang. Yang menang akan dapat hadiah snack. Yes! Snack Pogo Potato 1. Sekarang sebutkan nama dari istri Pak Jokowi. Siapa yang bisa jawab? Siti. Bu Siti. Siti.
Pak Jokowi istrinya Bu Siti. Siti siapa? Namanya bagus ya. Satu. Ganti. Iya, ganti. Ganti, enggak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa. Ganti pokoknya. Siapakah nama presiden Amerika sekarang yang barusan ganti presiden? Menyerah semua, enggak bisa semua. Iya, ganti itu terlalu susah. Siapakah nama guru kelas 4 SD Ngadir Go 3? Bumin. Bumin siapa? Enggak tahu. Ganti. Oh, ganti lagi. Curang om kasihnya ke Mas Adelano. Oh, ya wes diganti. Enggak boleh gitu, harus bareng. Oh, ya bareng. Siapakah nama penyanyi yang menyanyikan lagu Cinta Karena Cinta? Cinta Cinta Karena Cinta. Gak bisa. Judika. Ya betul Judi. Diulang karena dikasih tahu mama. Sekarang siapakah yang menyanyikan lagu Sugeng Dalu? Oh yang anu. Enggak tahu semua. Enggak tahu. Ya Deni Caknan. Yang lagunya Ning Stasiun Balapan. Enggak boleh, enggak boleh diberitahu. Allah. Oh, ya, kasih. Jangan diberitahu, Teh. Jangan diberitahu. Jangan mikir. Ganti gini. Apakah lambang pramuka? Gak tahu. Kamu tahu enggak? Pramuka itu loh, di lambang itu di duk itu ada gambarnya itu apa? Garuda. Sebutkan tingkatan pramuka dari yang kecil sampai yang SD kelas 6. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 apa? Kelas 4 sampai kelas 6 apa? Tugasnya. Pramuka apa sama pramuka apa? Kita. Siaga. Pernah dengar? Enggak. Ya wes ganti lagi. Kamu enggak tahu semua sih. Kamu kalian itu sekolah. Ome, yang tentang sekolah, jangan tentang sekolah. Kok tentang sekolah? Sebutkan personel dari BTS. Ngono ngerti malah. Kim Jung, kita Kim. Apa? BTS. Jimmy juga ada Hyun. Ngono. Ganti. Apa gimana? Enggak ganti, masa kayak gitu pelajarannya. Apa ya? Aku kalau BTS tahu. Ada berapakah jumlah personel Blackpink? 6. 7. Salah. 4. Loh? Empat loh, kok loh? Ya, itu nggak banyak, Blackpink banyak. Oh, Blackpink yang tersekarang 4, yang terbaru. Ah, kamu nggak tahu juga. Aku nggak tahu, jangan yang itu dong. Makanya sekolah baik, makanya pelajaran apa? Masa BTS baru apal, suruh nanyain. BTS aja, please BTS, masa dia nggak tahu? Masa BTS pernah nambah pinter, nambah alay. Apa om, dari tadi aku belum loh. Siapakah penemu listrik? Ya bang listrik. Thomas Alva Edison, ini pelajaran lu. Thomas. Pernah ngerti ya Thomas, kereta ya. Alva Edison, apa tadi? Thomas Alva Edison. Alva Edison. Masih 44 orang dari Jawa kok. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sebutkan klub sepak bolanya Semarang. Enggak. Larado. Larado. Salah. PSIS. Oh, aduh. Pernah dengar? Enggak. Iya, tahu dengar. Pernah dengar. Orang ada bakso PSIS. Oh, bakso PSIS ya. Jadi itu sepak bola itu bakul bakso ya. Itu bukan PSIS, Pak Sis. Bukan, Pak
itu Pak sama Sis, Pak Siswanto yang punya. Apalagi Om. Sebutkan BTS aja, wih. Mama. BTS ya ora tambah pinter, tambah bodoh. Ya terus apa Om? Ini aku dicari nih buku nanti. Ya sudah pulang dulu aja nanti sambung. Enggak. Apa Om? Ya usah mikir toh. Jangan penyanyi toh. Jangan penyanyi, jangan tentang sekolah-sekolah gitu. Hewan-hewan. Jangan hewan. Terlalu biasa. Jangan pindah. Sekarang anu aja. Terserah Om itu. Siapakah ketua RT 7? Pak Ahmad. Iya. Undang-undang. Lo kamu kan sama-sama RT 7. Kamu enggak bisa jawab. Tahu. Satu lagi. Yo, satu lagi bonus 5-4 ya. Siapakah nama istri Pak Ahmad? Menyerah. Bu Ahmad. Ya kan namanya kalau tekan Bu Ahmad iki lho, cuma aran gak tahu. Apa iki? Iya sih ditakoni. Apakah sebutan kampung dari Mijen Perme? Kampung apa? Kampung durian nutup. Kampung Mijen Perme. Anggrek. Ya, kampung anggrek. Kampung anggrek. Ya betul. Sekarang bantu lagi. Udah 5-4 loh ya. Satu lagi wes bonus nih. Pokoknya harus sampai aku bisa mencapai 5 atau 6. Lalu 5-4 udah menang Mas Adel, apa nih? Betul nih. Harus mencapai aku sama Mas Adel. Sebutkan makanan. Buah yang bisa kentut. Gak ada pohon tot, gak ada. Marah. Buah pakmu. Buah pakmu. Ayo, cepetan lagi Om. Awas lu, baterainya sudah. Iya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Bulu apa yang bisa kentut? Buluk-buluk. Salah. Masih 5-4. Sampai 6. Baru terakhir ya sampai ini. Sampai 6 nanti 6. Yang pertama. Belum menang tadi aku tadi dapat amat. Tadi buah apa kamu enggak tahu? Ya kan baru dapat buah Pak Ahmad tadi dari 5-4 kurang satu lagi nih. Siapakah nama pedagang yang berjualan di Balai RW tiap pagi? Bu Ses. Ya, betul. Nampak. Dicoret lagi. Ya, aku mau pinjam bukunya. Kurang. Apanya?